Hari 300 porsi. Paling banyak kadang-kadang ada 400 sampai 500. Kita cucu dengan air suci yang lagi menyucikan. Tidak sama dengan bumbu-bumbu yang lain yang kita beli. Bumbu asing, tomat kita masak asing agar dia tidak terasa asam. Menurut pelanggan kami komen, nasi goreng Padang Deji ini sebanyak apapun kita makan enggak enak. Minyaknya agak berkurang. Semua orang bilang begitu. Di sini habis tsunami. Kalau dulu saya jualan di asrama haji, depan asrama haji. Kali ini kita ada di Nasi Goreng Tower yang ada di Pasar Lamate, tepatnya di samping Bank Aceh.
namanya, Pak? M. Nazar Ridwan, yang saat ini berjualan di Palapan Kopi samping Bank Aceh. Jualan apa ini, Pak? Jual nasi goreng. Nasi goreng khas Aceh, ya? Ya. Jam berapa, Pak? Jam 4 sore sampai kadang-kadang jam 2 malam. Sampai jam 2 malam? Iya. Itu sehari bisa masak berapa porsi? Sehari 300 porsi. 300 porsi? Paling banyak berapa? Ya, paling banyak kadang-kadang ada 400. Sampai 500? Sampai 500. Alia secukupnya, bumbunya dimasak dulu di rumah. Lalu nanti prosesnya kayak? Prosesnya kayak. Harga kalau pakai telur 10, tambah pakai del 12. Ayam 12, tambah pakai del 14. Ada cumi 12.000. Cumi 12? Ya, udang 12. Ikan 10. Ada yang beli nasi kosong? Kosong 7.000. Di sini habis tsunami. Kalau dulu saya jualan di asrama haji, depan asrama haji. Lingke. Terus pindah kemari? Nah, tsunami pindah kemari. Setelah tsunami baru pindah. Menu rendang, rendang sapi, ikan, dan tongkol. Menu-menunya. Bagi yang lewat-lewat jalan Lang Bintang Lama, harap mampir di nasi goreng 88 Kopi, samping Bank Aceh. Kali ini kita ada di Nasi Goreng Tower yang ada di Pasar Lamate, tepatnya di samping Bank Aceh atau di depan warung 88 Kopi. Kita akan coba cumi. Nah, ini cumi goreng. Bismillah. Di sini juga ada timun, dan dikasih mihun, ada acar bawang, ada cabai hijau, cabai kecil, dan ada cabai goreng. Ini yang paling saya suka, cabai goreng. Ada kerupuk. Bismillah. Kita coba satu suapan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Kita kasih acarnya sedikit. Kemudian kita kasih sambal. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa acarnya sangat terasa. Ada bumbu-bumbunya, bumbu-bumbu khas Aceh. Wah, luar biasa. Kita akan coba cuminya. Ini cumi goreng. Jadi, nah ini. Kita coba kulitnya dulu. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Rasa kulitnya sangat gurih, seperti ayam goreng crispy. Kita akan coba dagingnya. Kita tambahkan telur. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah. Insyaallah dagingnya, daging cuminya sangat enak sekali. Karena cumi ini prediksi saya masih sangat segar. Kita bisa lihat dari ininya, dari tekstur kulitnya dia itu masih ada merah-merah. Berarti cuminya masih segar sekali. Oke, baiklah teman-teman, saya akan nyicipin dulu nasi gorengnya sampai habis. Bagi teman-teman yang ada lewat di jalan Gang Bintang Lama, tepatnya di Pasar Lam Ate, depan 88 Kupi, boleh mampir di nasi goreng Tower. Harga nasi goreng ini kalau pakai telur itu Rp10.000. Kalau tambah pergedel Rp12.000. Jadi kalau pakai cumi Rp12.000, pakai ayam juga Rp12.000, kalau ditambah sama pergedel jadi Rp14.000. Jadi untuk harga itu sangat murah sekali. Dan nasi goreng di sini sudah beroperasi sekitar tahun 2004, pas setelah tsunami. Jadi cerita bapaknya tadi, bapaknya udah jualan sebelum tsunami, cuma masih ikut orang. Tapi mulai jualan sendiri itu, buka sendiri, yaitu setelah tsunami Aceh tahun 2004. Nyo kala mauut benda di rumah, melainnya kita tinggal tak cucu dengan air suci yang lagi menyucikan. Ngabek menajih. Tadi buat mana walaupun anak muri eh mana enak tetap menajih je karena menyakata mak nganjar obat tak. Assalamualaikum, nama saya Tarmizi. Saya menjual nasi goreng Padang Tinggi. Kalau pakai telur Rp10.000, pakai ikan Rp10.000, ada yang juga beli nasi kosong Rp7.000, pakai ayam Rp12.000 gitu. Menunya karena di sini udah dari dulu orang banyak permintaan Kentucky. Untuk alamatnya ini di mana, Pak? Jalan Gang Bintang Lama kilometer 8.5. Jam 4 sampai jam 12 mungkin masih ada. Tapi kalau hari Senin, Kemis, Maghrib sudah habis karena difokuskan ke daerah Ulediti. Iya, ini pakai bawang merah, pakai cabai rawit, nanti pakai cuka dia. Pakai gula juga, pakai garam. Kalau
kalau hari-hari biasa dan hari Kamis kan beda. Kalau hari Kamis, kami langsung ke Lambaru. Beli, kalau bahasa saja, capli-kling. Kalau dulu capli-kling itu Rp40.000. Sekarang Rp140.000. Begitu kami beli, dicuci bersih dan dicampur semua bahan-bahannya. Digiling sampai ke rumah, kami olah lagi di rumah, proses di rumah. Campur tomat, dan tomat itu harus tomat dari Medan agar dia tidak terasa asam. Karena kalau tomat Medan itu, di dalamnya itu agak memerah dan tidak asam. Lebih enak lagi dia bawang Aceh, bawang dari sini langsung. Agak beda rasanya dengan dibandingkan dengan bawang bombay. Dan lagi untuk penyedap pewangi dia ada bumbu-bumbu kecil seperti buah pala, tapangkling dan lain-lain bumbu kecil itu untuk penyedap. Dan prosesnya kami di sini tidak sama dengan bumbu-bumbu yang lain yang kita beli. Asing semua, bumbu asing, kita masak asing, tomat kita masak asing. Kalau biasanya ada juga saya lihat di waktu diajarin kami dulu disuruh masak semua. Itu agak pedas ya gitu dia. Karena sudah terlebih dahulu kami masak bumbu, bumbu satu panci. Begitu kami proses masak, tidak lagi taruh apa-apa. Hidupkan api, masukkan bumbu, langsung goreng. Panas, jadi. Gitu. Cuma kasih pewangi, pewangi daun sup. Sama ini bumbunya. Kampus Abliatama cuma kami berdua jualan. Maksudnya hanya dua warung di sini. Satu lagi punya Pak Imran, yang satu lagi punya kami. Karena mungkin faktor orang yang sudah banyak kali orang jualan, makanya agak menurun. Thank you.
masalah faktor harga. Kami memang di sini mahal. Nasi di tempat kami dari 2015 sudah 12.000, di tempat orang masih 10. Begitu juga nasi pakai telur di tempat orang 8.000, kami sudah 10. Dari faktor itu mungkin agak menurun karena semua yang kami bikin ini bukan dibeli yang sudah jadi, dibikin sendiri. Misalnya bawang goreng bikin sendiri, bumbu bikin sendiri. Dari itulah jadi mahal. Kalau hari-hari biasa ini sejak COVID udah agak menurun, hampir setengah dari dulu. Kalau dulu ada habis 2 sak, kalau sekarang setengah sak pun tidak habis lagi, kecuali hari Senin-Kemis. Hari Senin-Kemis ada pesanan ke daerah Pulau Didi. Seandainya di sini aja tidak mencukupi. Sebelum COVID 1.5 sak tiap hari. Sekarang gitulah, kadang-kadang setengah sak pun nggak habis. Mungkin dari segi udah banyak orang jual dan dari segi harganya. 2023 ini sangat terasa. Sepi semua, hampir seluruh Indonesia, ekonomi manusia ini sempit. Paling favorit itulah, tidak ada. Memang orang minta Kentucky semua. Yang kami fokus Kentucky, begitu ada orang minta dadar, langsung kami goreng. Dan ikan begitu juga. Kalau ada permintaan baru goreng. Khusus difokus di sini, bungkus nasi. Itu enggak ditanya lagi, harus Kentucky. Di hari-hari begini, kadang-kadang kami rugi. Sejak COVID, memang agak menurun. Kenapa aku masih jualan-jualan? Memang tidak ada kerja lain. Memang ini kerjanya. Dan lagi ada kerja samping sekarang. Masak nasi, kalau ada orang kenduri, dipesan. Misalnya masak nasi 30 sak, saya yang masak. Dengan itulah untuk menopang ini. Dipotong jadi berapa nih? Biasa 10, biasa 9. Menurut pelanggan kami komen, nasi goreng Padang Biji ini sebanyak apapun kita makan enggak enak, enggak merasa enak. Minyaknya agak berkurang. Yang dari segi rasanya memang semua orang bilang begitu, tidak merasa enak. Sebelum konflik, jualan di situ tahun 95. Karena sudah agak merasa konflik, nanggro jika konflik, sehingga awak kamu mau pindah Mekah. Kadang-kadang Pak Timpang Lampin, kadang-kadang Pak Timpang Wabah Jurung. Matuji yang perlebih pegah, yang tiji kamu membuka dengar dari Tunti Kurung Limang ke tempat-tempat. Gula 4 sendok,
Tapi mungkin rezeki awak long terputaran kampus, makanya hanjur pindah jauh. Hanjur pindah Pekan, hanjur pindah ke daerah-daerah lama tu, memang mungkin di sini rezeki. Berapa tahun sudah dari 95, sudah 27. Pernah juga kami udah belanja enggak laku, besok enggak ada uang belanja lagi. Mahal semua. Kalau dibandingkan dulu capdikling itu 30.000, sekarang 140. Berapa bandingkan? Sedangkan nasi masih segitu-segitu aja. Ini harganya memang udah di apa? Udah di seperti dibunuh oleh harga ayam geprek. 10.000 rata-rata semua 10.000. Jadi kami yang jualan ini terpaksa 12.000, memang udah segitu harga, udah enggak bisa diturun-turunkan lagi. Kalau untuk aku mencari nama, bisa. Misalnya mau cari nama, mau rame, aku jual 10.000. Itu mungkin habis 5 sak. Tapi aku enggak mau repot-repot lagi. Biar aja segini, berapa untungnya, udah. Saya mendoakan siang dan malam anak-anakku bisa berhasil di daya semua, itu aja. Di daya semua dia harus berhasil, itu harus sukses. Bukan harus sukses, sekurang-kurangnya dia udah tahulah masalah hukum, bisa dia makan yang halal, gitu aja. Walaupun aku enggak memang tidak banyak-banyak uang kayak gini, aku fokuskan kepada anakku. Pada teman-teman yang mau singgah di Nasi Goreng Padang Biji, Jalan Belang Bintang Lama, kilometer 8.5, Kota Baru, Aceh Besar. Kalau tidak sempat singgah, dilihat aja, penting sudah, dilihat aja. Kalau mau dirasa lebih baik dan senang kami juga. Maksudnya kalau misalnya perlu ke bandara buru-buru dan mau lihat Nasi Goreng Padang Biji di mana, cukup dilihatnya saja. Yang penting sudah tu tempat, gitu.